Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, tentunya rohani juga harus sehat, bukan hanya jasmani saja ya. Dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, pada kesempatan ini, teman-teman, saya ingin memberikan informasi exchange yang satu ini. Wah, salah satu exchange lokal ya, asli Indonesia, karya anak bangsa ini patut diapresiasi teman-teman ya setiap menjalankan project tentunya ada wadah yang benar-benar aman ya betul-betul bisa kita percaya utamanya kita lokal ya di Indonesia oke to the point aja teman-teman platform exchange ini namanya adalah bit time ya namanya BTIME di mana bitm ini ya memiliki kelebihan dibanding exchange lain teman 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 perlu ketahui yang pertama exchange lokal yang sudah berlisensi Bapepti dan kominfo teman teman ya seperti di awal video teman teman lihat nah, ini berlisensi Bapepti jadi kalau teman teman bisa cek and recheck nah nanti di situ sudah terdaftar ya jelas sekali teman teman nah kemudian yang kedua kelebihan dari BTIME adalah menjadi ya top kedua ya exchange kedua itu menurut koin gecko tapi ada beberapa informasi di luar sana yang menginformasikan number one di Indonesia ini adalah bittime time di Indonesia artinya ini memang betul adanya ketika kita menggunakan exchange yang satu ini banyak fitur banyak kelebihan yang akan kita dapatkan teman-teman kemudian yang ketiga Exchange ini always update teman-teman. Ya, bit time ini always update untuk melisting token-token yang sedang hype ya cocok nih untuk para pemain air group kita nih Ya, yang menyukai koin-koin micin kebetulan kan kita ini banyak garap ya, banyak garap project-project airdrop airdrop yang memang akhir-akhir ini banyak di listing, banyak di listing di beberapa exchange, ting exchange tingkat dunia. Nah ini termasuk di Indonesia yang paling betul-betul update ya real time, dia tidak ketinggalan setiap event daripada project yang ada selalu melisting token-token yang uh, baru, yang baru lahir. Wah luar biasa, ini kesempatan buat teman-teman. Jadi jangan sampai bingung teman-teman. Teman-teman kan bingung selalu menggunakan exchange luar. Karena kenapa? Karena exchange lokal ini banyak yang belum melisting daripada token-token baru. Nah kalau untuk bit time ini luar biasa teman-teman. Ini dia <tuh> selalu, selalu update. ya tidak ketinggalan. Jadi seperti yang sudah sudah hamster combat juga melisting dogs ya. Kemudian uh, untuk yang sekarang ini adalah catch ya teman-teman. Nanti untuk catch kita bahas di video selanjutnya eh, dengan Bittime ini teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya memiliki staking ini menarik teman-teman. Karena di exchange Bittime ini memiliki staking dengan eh, APY yang tinggi ya. Apa yang tinggi hingga 15% loh teman-teman. Ya, dengan ragam pilihan aset, nah, aset kita eh, tertariknya di, di aset apa nih? Ya, ragam di dalamnya itu. Kita enak bisa pilih yang mana saja. Kita bisa staking misalkan USDT, ya ada TRX, DOT, ETH, Solana dan lain-lain lah. Banyak sekali, tergantung teman-teman minatnya di kripto e, apa ya. Kemudian ada fitur auto earn, ya auto menghasilkan dengan APY e, sampai lima persen untuk Bitcoin, Dog, ya Ton dan lain-lain. Ini luar biasa. Nah ini ini yang jarang ada dengan uh, tingkat API yang tinggi sampai 15% untuk stakingnya itu jarang ada di exchange yang lain ya. Ini luar biasa, ini menarik teman-teman. Kemudian selanjutnya pengguna aplikasi penggunaan aplikasi ini juga yang saya rasain ketika saya gunakan itu simple teman-teman ya simple ringan di handphone juga ringan ya enak digunakan ya bahasanya friendly use lah gitu ya Baik teman-teman, teman-teman yang belum memiliki bitime, ya, yang pertama teman-teman bisa uh, registrasi ya, ada di deskripsi untuk link registrasinya, ya, di deskripsi silakan dicek aja linknya di open aja. Nah, kemudian teman-teman ini langsung akan diarahkan ke website pendaftaran dan di sini kita bisa melakukan pendaftaran klik daftar di sini, ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke menu pendaftaran seperti ini. Dan nanti, teman-teman tinggal masukkan email teman-teman, kemudian kata sandi ya di sini, kemudian kode referral ya di bawahnya. Kode referral nanti, kalau misalkan memang sudah menggunakan link yang ada di deskripsi, maka akan auto terdeteksi ya. Kemudian klik centang ya, saya telah membaca dan menyetujui, kemudian langsung daftar teman-teman. Kalau untuk daftar daftar exchange mungkin teman-teman sudah uh, terbiasa ya karena di handphone teman-teman mungkin banyak menggunakan berbagai macam exchange dan tentunya itu Melalui langkah-langkah seperti ini, jangan lupa untuk verifikasi via Gmail. Setelah itu, teman-teman melakukan KYC, ya. Lakukan KYC dengan benar, ya, dengan data yang betul, ya. Kemudian, teman-teman, misalkan sudah lolos, ya, KYC-nya, maka teman-teman nanti akan, ketika sudah bisa login, tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini enak dilihatnya, ya. Kemudian, kita menggunakannya juga ringan, nah, dan ini. Uh, beberapa menu ya ini ada home kemudian ada market kemudian trade swap dan wallet ya di sini ada dompet ada aset kita oh ya teman-teman ini aplikasi kalau teman-teman sudah daftar via ya, website nya tadi uh, aplikasinya bisa di download di play store teman-teman ya bisa di download Play Store, e, tinggal ketik aja BitTime nanti akan keluar, kemudian download seperti biasa, lalu teman-teman install ya di handphone dan melakukan login karena sudah daftar di website resminya tadi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ini beberapa menu. Nah sekarang kita coba cek satu persatu teman-teman ya. Nah ini kan ada menu e, deposit Rupiah ya teman-teman ya, ada deposit Rupiah, ada deposit aset kripto. Jadi kalau teman-teman di sini deposit aset Rupiah ini sangat mudah teman-teman karena di sini kita coba lihat fiturnya yang bisa uh, masukkan rupiah kita ke bit time ini. Ada BCA, Mandiri, BRI, CIMB Niaga, dan Permata. Ya, kalau untuk e-wallet, ya, kalau misalkan bukan apa namanya rekening bank, teman-teman bisa klik e-wallet. Di sini ada beragam e-wallet yang sudah. Terintegrasi dengan Bit Time ada Oppo, ada Kiris, kemudian Dana, Doku Wallet ya teman-teman. Jadi enak kalau teman-teman ada ada rupiah di Dana bisa dimasukkan ke sini. Ada minimal berapa? Minimal dua puluh lah. Ya seperti itu. Oke. Kemudian aset kripto juga sama. Di sini teman-teman bisa eh, apa namanya? Misalkan teman-teman mau kirim masukkan di sini apa? Misalkan algo ya coba. Nah, algo. Nah, di sini algoren untuk blockchainnya nanti teman-teman tinggal salin. Ya, tinggal salin kemudian kirim ke sini. Seperti biasa kita menggunakan exchange exchange luar dan ini sangat simpel, sangat enak digunakan, ya. Kemudian untuk teman-teman yang mau staking, teman-teman, ini luar biasa ada fitur staking ya di sini auto earn juga sudah ada ini staking ya tinggal klik aja kita staking sekarang misalkan contoh mau staking apa di sini banyak pilihan teman-teman silakan saja dan teman-teman bisa kontrol di sini untuk APY nya ya berapa hari ada yang tujuh hari 8 persen 30, 30 hari itu 10 persen dan seterusnya ke bawah silahkan dipelajari saja ini luar biasa enak sekali teman-teman Oke teman-teman, itu aja ya yang dapat saya sampaikan untuk memperkenalkan daripada Exchange Bittime ini. Karena kenapa? Karena ini bagus sekali untuk eh, apa namanya? transaksi kita yang melibatkan daripada project-project yang kita garap airdrop terutama yang terbaru ini. Catch ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat. Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi